mungkin jadi pertanyaan pamungkas, tapi pembahasannya bisa ya setengah panjang lah. Sebelum lebih karena waktunya terbatas aja sih, Riz. Aku sekarang balik ya, tadi dari basket, kemudian badminton, bola. Sekarang dari bola, badminton ke basket. Kita bicara negara sendirilah. Paling dekat AFF ya. Sebelum kualifikasi ini kan masih panjang untuk Asia. Potensi kita, Coach. Boleh singkat jawaban, boleh panjang, atau misal dijawab kayaknya maksimal semifinal deh. Atau gimana lah Indonesia di AFF? AFF ya? Ya, timnas. Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak ada ekspektasi apa-apa sih. Karena kalau kita lihat satu, liganya gitu, kita baru dimulai nih. Betul. Dan yang kedua, Indonesia tuh selalu ngumpulin pemain kalau Mepet. Iya, itu tuh udah terlalu mepet. Maksudnya nggak ada, apa ya, nggak ada jadwal atau timeline yang mungkin lebih disusun lebih bagus gitu loh, sesuai dengan kalau ada target-target tertentu. Kadang tuh kalau aku sebagai orang orang awam lihatnya tuh kita tuh selalu di targetnya tuh tinggi tapi tanpa disertai persiapan yang cukup gitu. Jadi gimana ya, kayak selalu berhenti aja ekspektasi kita. Kayak dulu kan kita juga nobar tuh, aku ingat banget kita nobar AFF di mana tuh pas sama banyak orang dulu. Iya, Ingat nggak? itu di mana sih? Itu Iya, kan iya, kita, iya, iya. iya kan? Iya, Kayak iya. ingat kan, itu juga Iya. ekspektasi kita udah tinggi, akhirnya apa, kalah juga kan. Betul, Kayak betul. Sampai sebenarnya tuh ya sampai ini loh aku loh, nyebrang provinsi loh itu loh demi nah Merun. iya kita apa namanya, karena sebenarnya sih ya nggak salah juga, karena ya rakyat Indonesia tuh butuh butuh apa namanya trofi tersebut. Karena kalau untuk AFF sendiri kan yang dulu namanya Piala Tiger kita belum pernah dapet ya. Ya sebagai runner up terbanyak tapi kan bukan juara tuh ya, masih kurang gitu. Tapi kita 0-0 lawan Rusia, Uni Soviet, sorry. Ya, Uni Soviet tahun 1930. 30, ya. Namanya masih Hindia Hindia Belanda. Belanda. Kita pernah masuk Piala Dunia, pernah. Tapi, kenapa sih komentator selalu ngulang-ngulang data yang gitu? Oke, so apa, Coach? Tidak berekspektasi banyak, tapi loloskah kita dari grup? Grupnya Indonesia kemarin sama mana aja, Fit? Aku Kalau bacain ya. boleh di, boleh boleh. Tak bacain semua deh se-grup grup A-nya, grup 11 juga ya. Boleh boleh boleh. Grup atau sekalian inilah, sekalian apa namanya? Prediksi dari masing-masing grup. AFF grup A, Thailand, Myanmar, Filipina, Singapura sama satu QR winner ya. Kualitas ya. Antara Laos sama kok Laos. Brunei Darussalam sama Timor Leste ya. Grup A, dua terbaik. Jelas Thailand satu, yang kedua sih kemungkinan besar atau 90% Filipina menurutku. Oh, justru Filipina ya. Myanmar? Menurutku masih, kalau ketemunya Filipina masih ini sih, masih Si kalah ya. Filipina kalau aku. Oke. Grup B, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Kamboja, Laos. Nggak Nah, itu lolos nih sebenarnya kayaknya kita. kalau yang satu tuh kalau aku pasti Vietnam. Vietnam sih Ya, of course kalau ya, Vietnam ya. feelingku pasti juara grup, karena ya seperti yang kita tahu kemarin kan Vietnam tuh masih main di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Betul. Mereka mereka itu di pertandingan pertama kalah lawan Australia 1-0 ya atau berapa tuh? Jauh-jauh Terus amat, 1-0. 1-0, terus pertandingan kedua tuh kalau nggak salah lawan Arab Saudi ya, itu dia kalahnya 3-1. Maksudnya kita lihat dari situ aja levelnya mereka tuh udah beda walaupun mereka dua kali kalah. Ya. Dan mereka kalau kita lihat secara ranking udah di 98. Wow, 100 dunia loh. Makanya, dan tertinggi di Asia Tenggara kan memang Vietnam sekarang. Jadi ya di atas kertas Vietnam pasti. Nah kalau yang kedua ini sebenarnya masih 50-50 gitu kalau aku nggak apa namanya, kan lawannya Malaysia nih. Nah, biasanya Indonesia lawan Malaysia kan tahu sendiri kayak Beda. iya atmosfernya pasti beda gitu. Beda Nah betul.
Ya, antara dua itu sih. Kalau aku nggak bisa prediksi. Ya, tapi sih kalau keinginan pasti pengennya Indonesia yang lolos gitu. Tapi ya tanpa memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi juga. Maksudnya biar, apa namanya, biasanya kan kalau kita udah terlalu berekspektasi takutnya nggak Biasanya nggak sesuai aja keburukan. gitu. Iya, bener. Kan sering tuh. Oke. Berarti kita punya Thailand, terus Thailand, mungkin ya Filipina. Kalau yang Vietnam, grup B tadi, Vietnam. dan antara Indonesia atau Malaysia. Tahu Tapi gitu. Kamboja bisa mengejutkan sih. Iya, tahu gitu Kamboja yang lolos. Barusan aku mau ngomong, Kamboja tahu-tahu yang lolos. Anjir Kamboja loh. Oke. Soalnya terakhir itu dia bagus dia. Iya. Geser coach, Indonesia di badminton, Thomas Uber. Paling dekat Thomas Uber ya. Kalau untuk Thomas Uber tuh mereka mainnya gimana? Sistemnya ganda terus tunggal gitu ya. Urutannya kok lupa aku. Yang jelas beregu Tapi putra dan putri. beregu putra dan putri kan. Kalau untuk putranya sih menurutku kuat ya. Kalau kita lihat secara ranking dan secara performa sih, yang pasti kan tumpuannya kalau yang pertama pasti ganda putra. Ganda putra kan jelas ada Kevin Marcus, terus ada Rian sama Fajar. Terus Koindra masih main nggak? Katanya sih udah pamit, cuman Udah nggak tahu. pamit ya. Nah, dan masih ada pembahasan juga. Terus solid sih menurutku kalau untuk Putra putranya. ya. Terus tunggalnya juga masih ada Jonathan sama Ginting, Ginting dan ya. itu kalau mereka konsistennya kita juga tahu dia mainnya kayak gimana gitu. Mereka mainnya kayak gimana kan kita juga tahu ya, berharapnya mereka konsisten terus gitu ya. Dan masih ada siapa lagi nih kalau putra? Cesar ya, Cesar Giran ya, itu Cesar masih ya, masuk ya. Ya itu potensinya kan bagus maksudnya Cesar itu, tapi perlu jam terbang. kalau menurutku sih kalau untuk putra sebenarnya solid. Nah, tergantung nanti ketemunya aja sih kan. Sekarang tuh kalau yang ganda putra yang kuat yang dari Chinese Taipei ya itu serem banget itu. Betul, betul. Selain ancaman-ancaman lain kayak gandanya Jepang maupun Korea Selatan ya, Ya, walaupun gandanya kita nggak betul. bicara Cina lah. Walaupun gandanya Jepang udah ada yang pensiun kan ya, yang Higo Sonoda itu ya. Tapi ya Jepang solid juga. Tapi seru sih untuk lihat potensi putri. Nah, Uber, kalau berat Putri ya. sebenarnya kalau kita lihat dari line up, sorry tuh saya agak berat. Ya. Karena kan pasti tumpuannya di Grace Apri itu pasti tuh Pasti. tumpuan utama. Nah, kalau kita lihat ke bawah di apa namanya di ganda keduanya ada siapa? Aku soalnya nggak terlalu ini juga kalau yang Nah, Putri. ini membuktikan kalau sebenarnya level mereka nggak semengejar itu, bahkan kita aja nggak terlalu muncul ya. Kita bisa mention Fajar misalnya, karena levelnya kemudian dia ikut mengejar gitu. Putri, aku nggak begitu banyak tahu juga sebenarnya. Kalau yang tunggal kan pasti Grego pasti Ya, sama Putri ya kemarin ya. Yang udah betul. sepertinya sih yang bakalan dikejar untuk lebih di up untuk kemampuannya kayaknya Putri deh. Karena dia kan juga masih lebih muda gitu. Ya Betul. semoga aja nanti dia lebih baik lagi ke depannya. Ya, Uber jadi tempat belajar lah. Belajar terus. Betul. Nggak pernah menang. Oke, geser. Basket coach. Apa event Nah, terdekat? kalau basket itu event terdekatnya sebenarnya kan nanti 2023 ada itu ya apa namanya World Cup ya, ada Piala Dunia. Nah, itu kan tuan rumahnya di jadi bergabung gitu fix sistemnya. Jadi ada Jepang, Filipina sama Indonesia itu Tuan tuan rumah rumah bersama bersama. gitu. Nah, tapi pasti untuk harapan apa namanya? Kalau untuk harapan di sisi untuk engagement gitu kan pasti semuanya pingin timnas Amerika ini main di negara mereka. Tapi kayaknya kalau Indonesia bersaingnya agak susah sih kalau untuk bisa jadi host untuk tim USA gitu. Pasti kan kalau untuk basket kan lebih gila di Filipina ya dibanding di Betul, Indonesia ya. betul.
Even Filipina sama Jepang pun masih masih hype-nya masih tinggi di Filipina. Nah, karena Indonesia sendiri juga walaupun tuan rumah dia nggak langsung lolos. Nah, karena memang ya level Indonesia belum sejauh itu juga di Asia. Tapi kalau untuk pemain sendiri sih sebenarnya sudah mulai apa ya untuk basket itu maksudnya tuh dia udah mulai mau ditata, maksudnya kayak pemain-pemain mudanya tuh udah ada gitu. Ya walaupun kemarin ada dua naturalisasi ya dari Afrika yang umurnya 16 itu ada dua. Terus ada yang sekarang di apa namanya NBA apa namanya ya? Camp atau apa gitu, pokoknya apa NBA Academy ya itu di Australia itu ada satu namanya Derek Michael. Ya itu sih juga menjadi salah satu harapan Indonesia untuk nanti dia bisa main di Amerika lah. Ya mungkin semisal dia nggak di NBA bisa di G League apa yang di level yang di bawahnya lah. Tapi kan kalau udah bisa main di sana udah keren banget ya. Nah terus satu lagi tuh sekarang ini yang sekarang jadi hype di Indonesia tuh salah satu pemain naturalisasinya yang namanya Marcus Bolden itu tuh dia dikontrak Utah Jazz tim NBA. Jadi tuh dia tuh sebenarnya emang udah bisa dibilang pemain yang malang melintang itu di NBA gitu. Karena sebelumnya dia pernah main di Cleveland. Nah, tapi kemarin sempat agak turun terus main di G League dia. Nah, tapi terus sekarang dia kemarin ikut Summer League gitu-gitu dan akhirnya ada kabar yang kemarin juga ramai ya di IG di Twitter gitu kalau yang menyatakan kalau Utah Jazz itu kontrak dia gitu si Marcus Bolden ini gitu. Nah, jadi mungkin dia bisa jadi bisa kita sebut pemain Indonesia pertama yang bermain di NBA. Iya, oke. Oke. Tapi potensi untuk ini masih masih berat ya, tapi setidaknya sebagai host bisalah kita juga jadi tuan rumah yang baik lah, minimal itu. Betul, betul. Karena menjadi tuan rumah itu bukan menurutku ya secara pribadi ya. Even untuk basket dan sepak bola kita besok Piala Dunia juga tuan rumah kan yang untuk usia 22 ya atau 19 aku lupa. Setidaknya menjadi host itu harus curi banyak ini sih, banyak banyak hal sih. Baik teknis maupun non teknis, pengelolaan dan lain-lain itu bisa bisa harus kita ini sih. Karena selain yang ada di lapangan, faktor non teknis juga berperan banyak sih. So, ya, betul. Jadi tuan rumah yang baik juga merupakan prestasi sih. Di sisi betul lain banget. Ini adalah kata-kata penyemangat aja gitu karena nggak bisa menang. Di sisi lain loh. Ya kita itu sih kan berharapnya yang terbaik ya. Ya selalu, berharap tuh harus selalu yang terbaik. Oke, harapan untuk ini coach, sebelum kita selesai, tiga cabang olahraga ini, apa yang ada di, inilah keinginan tergila untuk tiga sektor ini, dari basket dulu. Kalau basket sendiri sih sebenarnya apa namanya karena aku sendiri sering lihat entah itu vlog atau konten-konten. Apa namanya konten-konten yang di YouTube atau IG gitu dan salah satunya follow apa istilahnya konten kreator yang di basket itu dia juga sering bilang kalau pemain Indonesia basket ya terutama itu tuh harus apa namanya berani lagi-lagi harus berani mencoba ke luar negeri gitu maksudnya dan kalau enggak, at least ini dulu dicoba untuk mereka itu setiap latihan atau mereka ada kegiatan yang berhubungan dengan basket, itu tuh diabadikan. Jadi maksudnya kayak mereka masukkan di reels atau di feeds gitu loh, jadi di-upload gitu kegiatan mereka. Jadi nanti tim-tim ini atau yang scout ini akan tahu nih kalau dia tuh juga aktif nih latihan terus kayak gitu. Jualan. Nah, dari betul, jadi kata si konten kreator ini, namanya Rocky Padilla itu dia bilang gitu, jadi pemain Indonesia tuh harus mulai bisa untuk menjual diri mereka. Jadi mereka itu kelebihannya di mana sih gitu. Jadi biar misal scout-scout luar negeri itu bisa lihat istilahnya kerja keras mereka tuh seberapa jauh. Nah, dan dia sendiri menilai kalau, bukan menilai, karena masih ada yang bilang, apa namanya, kalau mereka mau kayak gitu tuh ntar dibilang, alah latihan gitu aja, ada nih, nah mungkin budaya-budaya itu yang mungkin perlu diubah. Nah, kata dia seperti itu. Nah,
Mungkin ya kalau dari aku nggak jauh-jauh dari itu tadi, jadi ya mulai berani untuk mencobalah. Karena itu pasti akan beda nanti kalau kita bisa bersaingnya tuh dengan level yang di atas kita gitu. Oke. Mungkin ini sama jugakah dengan sepak bola sebelum ke badminton? Harus berani keluar? Sebenarnya kalau sepak bola udah lebih banyak ya yang sudah mulai berani nih keluar. Dengan kemarin contoh yang pertama Egi, terus ada Witan, terus sepertinya ada banyak lagi ya yang pemain-pemain kita tuh main di luar ya. Abimanyu kemarin yang Liga-liga sudah ASEAN lah. di Australia juga kan kemarin, di Newcastle Jets itu ya. Nah, itu sebenarnya sih sangat bagus ya, maksudnya untuk ya pengembangan diri mereka juga gitu. Jadi mereka nggak nyaman di tempat yang Itu-itu gimana ya, aja. dia nggak di tempat yang di situ-situ aja gitu. Mereka bisa belajar lah, lagi-lagi bisa belajar dari kultur yang apa bisa memberikan dampak positif bagi mereka gitu. Badminton? Nah, kalau badminton itu sebenarnya kan Indonesia itu salah satu pelopor ya. Jadi maksudnya tuh untuk menjadi juara dunia gitu tuh kita ada nih, track recordnya ada. Nah, mungkin tinggal di bagian Regenerasi. lagi-lagi di regenerasinya gitu. Jadi mungkin harus lebih dipercepat ya. Ya nggak tahu sih caranya gimana, tapi itu berpengaruh banget kalau kita lihat kan. Kalau sekarang Jepang yang itu tuh regenerasinya cepet banget ya. Ya, Jadi setuju aku. ganda putri aja mereka ada berapa pasang tuh di 20 besar gitu, kayak wah gila banget. Lihat Iya, tuh iya. pasti kalau kalau ganda putri aku merhatiinnya itu Jepang itu Rapat. kemajuannya ini banget, rapat banget soalnya. Iya. Atau yang paling Ya. besar mungkin belajar dari China ya. Lin Dan masih main dan juara. Si siapa di bawahnya tuh yang badannya gede tuh? Tunggal Chen Long. Chen Long itu juga udah juara gitu loh. Terus sudah dikejar lagi ada si Yuki juga udah berani. Betul. Jadi rapat ininya. Itu Ya, yang jadi jadi PR sih mungkin. ya betul. Ya balik-balik lagi ke konsistensi juga, dan Ya. ya namanya kita juga entah itu liga atau apapun kan berhubungan dan orang banyak ya, pasti ya harus banyak yang dilalui lah di sana. Ya, betul betul betul. Ya, oke. Kayaknya udah semua ya, Coach ya. Tapi kalau lebih dalam mungkin kita bisa pretelin satu-satu. Perlukah kita ajak teman kita untuk bahas basket? Ya, kalau dia bersedia boleh banget sih. Kalau dia tidak Mumpung sih. besok mau mau mulai di musim NBA, siapa tahu mau ada prediksi-prediksi. Waduh. Bisa, bisa. Aku provide tempatnya nanti ya. Boleh, boleh. Ya, oke. Okay. So, thank you, Coach. Ini sudah malam juga. Kita take-nya malam. Jadi, sorry sudah mengganggu waktunya. Tapi, terima kasih sudah bergabung dan bersedia mengisi. Nanti kalau di Sama-sama. Oke, pasti saya kabari. Tapi, keren, keren, keren. Kita punya tiga bahasan yang berbeda yang kita kemas dalam satu video, dan itu luar biasa. Tetap sehat, Bro Heris. Dan thank you, Victor. tetap mencintai tiga olahraga itu, dan saya masih merindukan untuk kita badminton bareng ya. Oke, nanti kita Tunggu agendakan. pulang dari perantauan. Siap. Oke, okay, thank you teman-teman, itu semua untuk video kita di hari ini. Semoga bisa menginspirasi ya, dan jangan lupa untuk like kalau suka, subscribe kalau pengen dapat updatean terbaru dari bahasan-bahasan kita. Dan share kalau kamu merasa video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Thank you so much. Tetap sehat, teman-teman. Kalau di ST biasanya aku salamnya merah hitam. Tapi kalau ini masuk me myself, tetap sehat, teman-teman. Thank you so much. Thank you ya, Coach Harris ya. Sama-sama, Victor. Yap.